بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمر الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم اما بعد قال مسنب رحمه الله <ترجمة> تعالى وَأَدَاهُ نفعا في يوم في دار امن وقد صح ان رسول الله صلى الله عليه وسلم kana ajwada minar rihil mursalati wakad soha dan sanad sahih keterangan ini anna rasulullah bahwasanya rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana adalah beliau ajwada lebih dermawan minar daripada angin al mursalati yang bertiup angin itu kan cepat ya, cepat angin kayak gitu nih kipas angin ada anginnya nih sampai langsung ke kita walaupun ada jarak waktu ya. kan kalau kecepatan angin itu kan ada mengajak ya kecepatan suara itu ada ya angin tuh punya kecepatan Angin dari sana untuk ke sini itu perlu waktu. Sama cahaya pun perlu waktu. Nah, ah. Dermawannya Nabi lebih cepat daripada jalannya angin. Ini. Kayak begini. Ada saya punya jamaah saya punya jamaah dia guru besar eh uh, namanya Profesor Dr. Wiwi saya beritakan ibu dia nggak mau saya panggil Profesor maunya ibu aja <laughs> Masya Allah suruh ibu aja yang panggil Profesor kalau Profesor mau di kampus kata dia di sini mau ibu aja tawadu banget mengajar tawadu sekali orangnya Insyaallah. Allah Dan Kalau kata saya itu insya Allah beliau Insya Allah sifatnya sifat penduduk surga Luar biasa memang Tawadu sekali Tawadu. Saya kabarkan Terus mau beli tanah lagi Ibu Oh iya 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 Itu nggak ampe nggak ampe 5 menit dah nggak ampe 2 menit mungkin nggak sampai Langsung berita ter Sampai itu sama dia Langsung dia kasih Nah itu maksudnya kayak begini tuh. Cepat. nabi lebih, lebih cepat daripada itu. Langsung datang. Kalau kita kan mikir dulu. Kasih jangan kasih jangan. Namanya lama. Datang tukang minta-minta ke rumah kita. Ya padahal badannya gede, umurnya muda. Ya, udah minta-minta. Pikir kita kasih, jangan, kasih, jangan, jangan, kasih, jangan, kasih. Padahal ngasihnya cuma berapa duit? Ya paling 5.000, ribu, 2.000 ribu masih ditanggapin. Nah, tapi kita masih mikir-mikir tuh. Kasih, jangan, kasih, jangan. Masih anak muda. Kasih aja. pak. Ya, ya kadang kita kritis. Iya. Imam Junaid mengaji. Rahimahullah taala, beliau punya wiridan. Wiridannya itu setiap malam nangis. Nangis saja wiridannya. Jadi wiridannya, wiridannya nangis. Jadi wiridannya bukan subhanallah aja, tapi nangis wiridannya. Kemudian satu waktu Imam Junaid beliau diketemukan seseorang badannya bagus, masih muda, minta-minta. Kata Imam Junaid dalam hatinya, ini orang andai kata dia bekerja, ya, dia usaha, mungkin nasibnya nggak seperti ini. Ngomongnya di hati bukan di mulut, kritis tadi kata. Langsung saya jawab pengajarnya. Kritis, mungkin kalau dia bekerja, dia usaha, nggak seperti ini nasibnya. Kemudian, berjalan waktu tiba malam, beliau biasanya kalau malam itu nggak tidur. Beliau biasanya, kalau malam itu, wirid zikir. Beliau biasanya, kalau malam itu, air matanya mengalir, itu malam nggak bisa ngalir air matanya. Nanti di sini ada nih. Yeah apa udah di sini ada nggak bisa ngalir en matanya kering matanya kering aja lalu tiba-tiba beliau tidur ketiduran biasanya beliau nggak tidur tuh malam ketiduran mau biasanya beliau berzikir malas berzikir gara-gara nih kemudian beliau ketiduran ketika ketiduran ketemu ada seseorang diadapkan beliau ke satu tempat dihidangkan satu makanan disuruh makan tuh. Makan itu daging orang. Disuruh makan tuh di meja daging orang. Kamu telah makan daging ini, kamu telah ngomongin orang. Kamu telah gunjingin orang, kamu telah berbuat mengumpat. Makan itu daging orang. Mikir beliau, kapan aku mengumpat? Kapan aku ngomongin orang? Lalu beliau ingat, oh iya itu di hati ngomongnya, masya Allah. Padahal di hati udah disuruh begitu tuh, masya Allah. Padahal di hati doang tuh, eh. padahal di hati doang. Kayak begitu akhirnya pak nggak bisa beliau, <tuh>. ya untuk berzikir, untuk wirid tuh malam. Biasanya begadang langsung lelah tidur. Biasanya nangis nggak bisa nangis gara-gara itu. Ya, jadi kita mah urusan kita bagi paling berapa duit ya lima ribu, ikhlas, eh, nah kasihnya lima ribu, dan banyak pikir udah kasih aja. Nanti begini begitu begini begitu urusan dia, masya Allah. dan banyak pikir-pikir. Kecuali jelas-jelas nih orang penipu, ah itu lain lagi. Nah ini kita bicara tentang sifat dermawannya Nabi itu lebih cepat daripada kecepatan angin. Masya Allah. Daripada berhembusnya angin. Wasoha, nah, ini Itu hadis lain lagi. Wasoha dan dan sahih juga hadisnya. Keterangan anak ubah Nabi saw. Lama marido tatkala beliau sakit Karena indahu ada di sisi Nabi Nabi mempunyai sisa uang Sabatu dana niro Ada tujuh dinar ya, Tujuh dinar Kalau kita tujuh dinar, satu dinar empat gram ya, Jadi empat kali tujuh Berapa gram itu ya Ya kalau udah umpama di sini satu gram satu juta ya, ya empat kali tujuh, ya. Nabi tersisa tuh banyak juga berarti itu ya, ya sisanya Nabi uangnya Nabi udah mau meninggal nih, sakit beliau sakit yang mau meninggal, ninggain sisa duit segitu, ini hadisnya soek jadi hadisnya bukan lemah bukan, sok e. Fa amara Aisyah lalu beliau merintahkan Aisyah ayuti antuti agar duitnya itu dikasihkan li aliyin kepada Sayyidina Ali Ali tasaddaq biha supaya Sayyidina Ali mensedekahkan duitnya itu fas tangolat bi egmahi sallallahu alaihi wasallam lalu Siti Aisyah beliau sibuk Ngurusin pingsannya Nabi Masya Allah Jadi memang Rasul ketika itu Pingsan beliau Nabi itu ketika di masa Sakitnya beliau pengen sholat Ini dahsyat sekali Kisah ini nih. Nabi pengen sholat ya, Pengen sholat tapi badannya Sakit sehingga Diceritakan dalam hadis yang soek Nabi minta supaya palanya diguyurin sama air. Iya. Hariku alaya. ya, Iya. Apa namanya? Tuangkan kepadaku, iya, Air di atas kepalanya. Dituangin Nabi air supaya apa? Supaya seger, sakit seger supaya bisa sholat jamaah. Masya Allah. Ini kita sholat jamaah badannya sehat, duitnya banyak, <laughs> eh kamar aja jalannya aspal, masya allah duitnya banyak tangga mohon bayang. Nabi keadaannya seperti ini, padahal beliau sakit minta dituangin air ke atas kepalanya supaya segar bisa sholat jamaah. Lalu dituangkan, ya ketika dituangkan beliau berapa pengen jalan pingsan. Pingsan bangun lagi minta dituangin lagi Pingsan lagi Masya Allah Siti Aisyah lagi ngurusin Nabi lagi begini Tapi Nabi sempat-sempatnya tuh Punya duit Ya tujuh, dir, dinar Ya Aisyah kasihkan duit ini kepada saya Kepada Ali Supaya Ali bisa sedekahkan Masya Allah sempat-sempatnya mesin ini Padahal badannya lagi sakit Nabi Siti Aisyah Siti Aisyah Beliau bukan enggak mau kasihin lagi repot ngurusin ini. Jadi enggak 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 langsung cepat dikasihkan. Fakana kullama afaqa amara bizalika hatta a'tut sali alayn. Maka adalah setiap ketika sudah sembuh Nabi sudah senyuman, beliau perintahkan lagi dengan demikian itu. Jadi duitnya diperintahkan lagi kepada Aisyah. Ayah Ai Aisyah kasihkan Sayyidina Ali ini duit. Cepat kasihin. Sedekain kasih orang-orang. Hatta -orang. atut li Sehingga Aisyah pun memberikannya itu. Uangnya itu kepada Sayyidina Ali. Wa amsat laylata mautihi. Lalu ya. Masuklah waktu sore. Laylata mautihi. Pada malam Meninggalnya Nabi SAW, jadi Nabi itu meninggalnya malam dini hari sebelum subuh. Meninggalnya dini hari, tidak ada sesuatu pun di sisinya, tidak ada sesuatu di sisinya. Di sisi Siti Aisyah, duitnya udah dikasih kepada Sayyidina Ali Fahtajat lalu Siti Aisyah butuh limis bain kepada lampu beliau mutu kepada lampu fa'ar salat lalu siti aisyah mengutus seseorang ilam ra'atin min nisa'i kepada perempuan daripada istri-istrinya nabi sallallahu alaihi wasallam tatlubu minha samnan untuk meminta minyak samin masyaallah apa maksudnya itu duit enggak ada lagi tadi duit dikasihkan semuanya kepada orang kepada Sirina Ali. Sirina Ali dipesan supaya dikesedekahkan kepada orang-orang. Jadi Nabi nggak ada ninggalin sepeser pun buat beli lilin juga nggak ada bahasa kita. Sehingga tadi nggak ada itu untuk menyalakan lampu lampunya nggak bisa nyala karena nggak ada duitnya untuk beli minyak samin sehingga minta sama istrinya yang lain lagi. Masya Allah. Jadi Nabi meninggalkan. Nabi meninggal dunia nggak ninggalin uang sama sekali. Ini pelajaran buat kita. Kenapa Nabi? Biar paham. Kenapa Nabi mengatakan Nabi berdoa Allahumma amitna miskinan ya Allah matikan aku dalam keadaan miskin. Wa wahsyur nabi masakin zumratin masakin kumpulkan aku kepada orang-orang yang miskin. Kenapa Nabi meninggal dalam keadaan miskin? Biar paham. Biar umatnya enggak lupa diri. Bukan berarti bukan berarti kita supaya miskin bukan. Supaya kita ini enggak lupa diri. Kaya boleh tapi jangan pelit. Kaya boleh jangan lupa. Itu. Nabinya aja udah kayak begini banyak umatnya yang pada lupa. Banyak yang pada lupa menumpuk-numpuk harta. salah pulahe pun begitu, salah pulahe pun hidupnya sederhana. Kenapa sederhana? Karena takut nanti kepada murid-muridnya enggak paham akan beliau. Jadi bukan berarti enggak boleh kaya, boleh kaya, tapi jangan lupa duit hanya di Tangan kita saja Duit hanya di tangan kita saja Kita ini cuma apa? Cuma sekedar uh, Benda harap Allah subhanahu wa ta'ala Tugas kita adalah Penyalur-penyalurnya Allah subhanahu wa ta'ala Jadi kalau kita punya duit Jangan sampai kita pelit Jangan Jangan, jangan. Ini kaya Nabi ini. Ini guru saya, Abah Anom, ya, Ahmad Sa'ibul so Wafa Arifin, pun begini sama. Beliau meninggal dunia, enggak punya duit apa-apa. Semua duitnya udah dikasihin kepada anak-anaknya. Jadi rumah yang beliau tempatin itu wakaf. Masya Allah. Sama mertua saya pun begitu itu tanahnya dokter nggak punya tuh tanahnya itu udah dihibahkan dia buat pesantren dia tinggal di tempat iba pesantren anak-anaknya udah dikasih ini jadi anak-anaknya udah sudah sedekah sudah jadi kita sedekah jangan nungguin kita udah mati jangan masih hidup rajin sedekah jangan sampai apalagi ada tetangga kita lagi bangun masjid, lagi bangun pesantren, lagi bangun musola, jangan sampai proposal datang ke rumah kita, jangan. Jadi jangan ditagi duluan, jangan. Kita udah datang duluan. Biar ngerti, biar paham, biar hidup gitu ya. <laughs> iya, kenapa? Karena duit yang kita sedekahkan enggak bakalan kurang ya, enggak bakalan karena apa? Karena duit yang ada sama kita itu adalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Titipan. Apalagi kamu ustaz umpama kiai yang tahu ilmunya banyak, kamu punya duit, punya banyak duit, jangan sampai pelit. Kenapa punya ilmu banyak? Jangan sampai enggak sedekah. Ya, jangan sampai proposal datang ke kita jangan ditagi baru kita kasih jangan kita udah ngasih duluan pertama jangan sampai kita di ya, diresahkan gimana sini ya jangan sampai masya allah. Ini Nabi meninggalkan meninggal dunia, enggak ninggalin apa-apa, duitnya enggak ada sepeser pun sampai buat beli minyak samin enggak ada. Sampai buat beli untuk ngibut ngidupin lampu enggak ada. Berarti Pak enggak ada duit sepeser pun. Masya Allah. Karena nanti yang kita tinggalkan bakal ditanya bapak-bapak, ibu-ibu sekalian. Apa yang kita tinggalkan akan ditanya, duit kita bakal ditanya. Rumah kita bakal ditanya, mobil kita bakal ditanya. Kamu punya mobil buat apaan? Buat jalan-jalan, tanggung jawab. <guluh> buat keren-kerenan, tanggung jawab. Kamu bikin kolam di rumah buat apaan? Ditanya itu. Iseng-iseng aja, astagfirullah. <asal kita> <guluh> Jadi kita harus setiap kali berbuat sesuatu harus siapkan jawaban. Nanti di akhirat, duit kamu tuh kemarin banyak banget. Buat apaan ditanya? Rumah kamu bagus-bagus, buat apaan ditanya? Makanya, ketika kita pengen buat sesuatu, beli sesuatu itu pasang niat apa semuanya, biar nanti kita bisa jawab. Masya Allah, kamu pakai cincin buat apaan ditanya? saya cinta sama Nabi, senang sama Nabi, Nabi pakai cincin, jadi ya? saya pakai cincin. Kamu pakai baju kenapa? Ya, karena perintah untuk supaya nutup aurat. Kamu pakai sepatu kenapa? Emang peraturan sekolah pakai sepatu. Itu bagus kayak begitu. Ya. Tak harus binikmah. Jadi kita harus punya jawaban-jawaban. Jangan sampai nggak punya jawaban. Kata Imam Ghazali, ya ada tiga, ya. Minahajul Abidin. Beliau punya kitab, kitab terakhir beliau namanya Minahajul Abidin. Itu akan ditanya tiga pertanyaan. Pertama adalah apa da, dari mana duitnya. Kedua akan ditanya untuk apa tuh digunakan. Ketiga niatnya apa. Tiga pertanyaan ini akan dilontarkan nanti kepada kita. Jadi harus kita bisa jawab. Jangan sampai kita niatnya salah. Ya dari niatnya salah, kemudian penggunaannya salah. Ya untuk apa? Dari mana duitnya? Jangan sampai. Wakala Umar radhiyallahu anhu berkata, Sirna Umar radhiyallahu anhu. Amarana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah sallallahu alaihi memerintahkan kami antasaddaqo agar kami bersedekah. Masya Allah Jadi kata Sayyidina Umar, saya kami diperintahkan oleh Nabi agar kami bersedekah. Fa malan indi. Lalu bertepatan demikian itu kepada harta milikku, ya di sisiku maksudnya ada milikku sesuai dah aku, aku punya harta nih, aku punya duit. tuh lalu aku berkata, al yoma pada hari ini asbiku Abu Bakrin radhiyallahu anhu pada hari ini, ya saya akan mengungguli Abu Bakar. Nabi perintahin saya untuk sedekah kebetulan saya punya duit nih. Sekarang saya pengen unggulin Abu Bakar. Saya pengen kalahin Abu Bakar karena Abu Bakar terkenal dengan berani sedekahnya. Jadi berlomba-lomba. In in sini maknanya ini tidak aku belum pernah aku mengungguli Abu Bakar sehari pun. Aku belum pernah mengungguli Abu Bakar sekalipun. Jadi Umar bin Khattab mengakui bahwasanya beliau enggak pernah sehari pun ngunggulin Abu Bakar. Kali ini saya pengen unggulin. Kali ini saya pengen lebih terdepan dari Abu Bakar. Kali ini saya pengen lebih banyak sedekahnya daripada Abu Bakar. Fajitubinis bimali. Lalu aku datang dengan membawa setengah hartaku. Dibawa setengah hartanya. Ummama hartanya ada 100 juta, 50 juta dibawa. Dikasihin Nabi. Fakulah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Ma aboqaitali ahlikah? Apa yang kau sisakan untuk keluargamu? Apa yang kau sisakan untuk keluargamu? Kau tadi umpama, umpama ya, 50 juta fakul untuk mislahu. Aku katakan setengahnya Rasul masih ada lagi 50 juta di rumah. Masih aman berarti ya? Masih ada lagi. Fa'atta Abu Bakrin lalu datang Abu Bakar radhiyallahu anhu bikulli malihi. Masyaallah. Tadi kan katanya pengen ngunggulin Abu Bakar, eh tiba-tiba Abu Bakar datang. Abu Bakar datang dengan membawa seluruh hartanya. Faqala Rasulullah, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma abqaita li ahlika? Apa yang kau sisakan untuk keluargamu?" Kala Jawa Abu Bakar Abu Qaitu Lahumullah wa Rasulahu Masya Allah Aku sisakan untuk keluargaku Allah dan Rasulnya Jadi duitnya semua dikasih Nabi Tapi kita jangan 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 mencontoh begini Nggak bisa Jangan habis kasih kita habis kasih guru semuanya nangis <laughs> nyesel <laughs> jangan karena bukan makom kita nggak bakal bisa kita makanya Nabi pernah mengatakan andai kata ditimbang imannya Abu Bakar Siddiq dengan seluruh makhluk ini maka imannya Abu Bakar Siddiq lebih menang. Siapa yang bisa kayak begini sedekah semua harta nggak ada bisa? Ada satu lagi sering saya cerita ini. Abu Bakar Siddiq itu beliau nyuruh anaknya nikah dengan Nabi umurnya enam tahun. Siapa yang bisa mengaji? Enggak ada yang bisa. Pasti seribu alasan. Anaknya enam tahun disuruh nikah kepada Nabi siapa? Aisyah radhiyallahu anha. Umur sembilan tahun baru dibawa aman Nabi saw. Siapa yang bisa kayak begitu? Enggak ada. Pasti seribu alasan. Enggak ada yang bisa. Enggak masuk sama kita. Akal kita enggak masuk. Masya Allah. Nah, makanya Nabi bangga banget dengan Abu Bakar Siddiq. Makanya tiga, dua ini. Kata Abdullah Asyarani As dalam kitabnya. Ya, Al-Anwarul Qudusiyah. Kalau orang sudah memberikan dua ini, ya, maka dia mengatakan, "Saudara sama kita, jangan ragukan." Udah keuji dua ini, nah, ini Abu Bakar Siddiq udah melakukan ini. Masya Allah, jadi kalau ada orang nikahin anaknya kepada kita, ya, yakinlah beliau cinta sama kita. Beliau cinta sama kita, yakin itu cinta sama kita. Kalau ada omongan-omongan framing-framing apa itu, tepis semuanya. Kedua, kalau ada orang bagi duit pribadi kita, ya, yakinlah beliau cinta sama kita. Kalau ada omongan-omongan framing-framing yang enggak benar, membuat kita seuzon kepada beliau, tepis semua. Yakinlah beliau cinta sama kita. Masya Allah. Dua itu. Ya, ini... Uh, contoh yang luar biasa ya. dari Abu Bakar Siddiq, dari Umar bin Khattab bahwasanya orang itu mempunyai tingkat-tingkat derajatnya masing-masing. Kala kata Abu Bakar Siddiq ketika ditanya apa yang kau sisakan untuk keluargamu, jawab beliau abqaitulah umullah wa rasulahu Aku sisakan untuk mereka Allah dan Rasulnya. Jadi yang disisain Allah sama Rasulnya doang. Masya Allah Fakultu lalu aku berkata Kata Sayyidina Abu Bakar Umar bin Khattab Tadi kan kata Umar bin Khattab Saya akan unggulin um Abu Bakar Saya akan Kalahin Abu Bakar dalam sedekah katanya Saya akan kalahin Udah lihat begini Ya yang terjadi kenyataannya um, Umar bin Khattab kalah. Jadi kan begitu tadi kata Umar bin Khattab, ya, saya akan kalahin Abu Bakar kan begitu. Saya akan kalahin Abu Bakar. Tapi ternyata Umar bin Khattab kalah sama Abu Bakar dalam al kemuliaan bersedekah. Apa kata beliau lagi? La usabikuka bisyai'in abadan. Aku wahai Abu Bakar Aku nggak bisa mengungguli engkau dengan sesuatu apapun abadan selama lamanya. Masya Allah. Jadi Abu Umar bin Khattab mengatakan la usabi abad abadan. Aku nggak bisa mengungguli engkau sedikit pun selama lamanya. Wahai Abu Bakar. Masya Allah. Nah ini contoh juga buat kita Jadilah kita orang yang mengakui orang lain. Orang besar adalah orang yang mengakui kebesaran orang lain. Umar bin Khattab beliau mengakui kebesaran sahabatnya yaitu Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Mudah-mudahan ini menjadi ilmu yang manfaat. Amin.